Guru besar, guru besar Lian. Kalau awak nampak nama-nama dekat ni semua nama saya lah. Ya, yeah, besar. Okay. Okay, so hari ni, saya jangan kata-kata. Yang kita kena pegang, kena pertama kerana maruah kita. Jadi maruah ni pekerjaan kepada ilmu. Awak tak ingat apa, jadi kita cakap lagi kita kat ilmu. Kita belajar macam mana kerana nak jaga maruah kita. Jadi maruah ni kita pegangkan dari ilmu. Maruah apa? Maruah diri sendiri. Maruah agama kita, maruah keluarga kita, maruah harta benda kita, maruah benda kita nak jaga. Dapat? Dan yang kelima, maruah waktu ni dah. Yang kelima adalah maruah diri sendiri. Sampai ke sini untuk belajar masyarakat, untuk membina diri awak sendiri, jadi awak kata, betul? So kalau awak contoh awak diganggu, diganggu oleh orang luar, orang tak nak ganggu awak. Takkan macam orang tu pun, Papa, Mama.